Pihak Universitas Udayana batalkan aturan wajib asrama untuk mahasiswa baru. Ibadah Misa Jumat Agung di Gereja Katedral digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Rangkuman informasi selama sepekan dalam kilas peristiwa sepekan. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, selain tiga berita utama tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata, juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan add Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Universitas Udayana resmi mencabut aturan wajib membayar dan tinggal di asrama Udayana bagi calon mahasiswa baru angkatan 2022. Hal ini dilakukan usai mendapat keluhan dari sejumlah orang tua calon mahasiswa baru. Denpasar cerah berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saudara, pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita jangan abai dan wajib lebih waspada. Selalu ingat protokol kesehatan minimal dengan 3M, tetap gunakan masker, dan mari kita ikuti vaksinasi COVID-19. Kompas TV Independen Terpercaya. Om Santi, 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 Om.